kali ini saya akan berbagi resep ya, cara dan resep gimana rahasianya bikin kuah bakso yang wangi dan gurih. Simak videonya, semoga bermanfaat. Siapkan tulang sumsum. Siapkan bawang putih, bawang merah, merica yang sudah digoreng, dan tambahkan kaldu sapi. Selanjutnya masukkan tulang sumsum ke dalam kuah bakso ya. Masukkan bumbu yang sudah digoreng. Tunggu sampai air mendidih. Dan ini hasilnya benar-benar gurih dan bau wangi. Sekian dulu resep dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.